saya rasa kalau hanya dalam kejadian ini sebenarnya dari pihak pemerintah mungkin mereka harus berperan lebih penting itu dalam mereka harus model Arto bilang tadi bilang harus ada yang tangani ya. Santi ini saya lihat di kos kemarin ini katanya baru pulang dari Manggarai satu di kos sampai di kos ini Santi sudah ada nih. Santi kemarin pergi mana nih? Saya kemarin apa antar teman ke rumah sakit tuh. Baru saya lihat di bawah banyak covid. Banyak pasti yang covid kan? Iya padat. Ruang-ruang kamar-kamar. Iya tahu tuh. Tapi tenang gak dapat tempat. Iya ini memangnya kalau tidak ini kalau pikir rumah sakit itu harus jangan rokok. Pakai masker. Makanya kau pikir rumah sakit ini kau teman kena covid atau? Tidak ada tidak covid dia Lampung lah. Oh, anak kos. Oh, anak kos. Tahu anak kos. Apalagi kalian anak mahasiswa gitu. Lambung. Tapi masa kuliah online begini dia juga lambung. Jangan malas. Tahu sudah dia tuh bangun jam 12 begitu. Kita makan. Kita makan juga. Kalau makan cuma makan mie saja. Kap teman perempuan. Teman perempuan. Aduh, jangan. Tapi dia juga kan main game tuh. Tidak, bukan itu. Takutnya begini tuh. Kap teman perempuan itu. Dia orang tua kirim uang itu. Kirim uang banyak-banyak ini. Sekarang ini kan harga apa ya, harga skincare ini rumah atau ini dia oleh apa tidak jangan sampai gitu tuh karena kita ini aku dia apa maksudku online tuh teman kita ini kosong lo screen gear itu skin care apa itu bedak itu bedak maksudnya apa atau peralatan perempuan untuk apa tadi pokoknya perempuan yang pakai bau iya, laki tetapi yang belum dengan perempuan yang desa di sini gitu. Yang sini oke oke begini itu rasanya kepastian ya. Banyak, wih kamu sering-sering ke rumah sakit. Pater juga apalagi dalam di rumah sakit pasien tambah banyak. Saya tidak lama di rumah sakit, saya pergi hantar, saya pulang. Kan ada juga adik saudara tuh yang jaga dia di rumah sakit. Memang kalau berteman, tidak takut juga dia bilang keras lambung dalam rumah sakit. Masa dia suskarat, dia pingsan, dia makan yang kami bawa ke rumah sakit. Mas dia juga takut. Dia kan tidak makan juga tuh, makanya kami bawa ke rumah sakit juga terbantu oleh infus tuh. Tapi periksa di sana aman-aman? Aman, tidak masuk. Tapi ini bagaimana menurut Anda yang terkait informasi-informasi dari ya rumah sakit. Ayo masalah sekarang kita lihat berita nih banyak ya rumah sakit banyak buat apa ya? Hoax berita-berita hoax tuh. Iya. Yeah. Kayak orang yang kita pernah nonton di berita. Iya. Yeah. Ini banyak nonton di TV Barantara di media-media terpercaya. Saya nonton itu yang pernah kejadian di Jawa Barat ya. Itu yang mereka kubur. Saya kubur bilang itu apa pasien covid hanya mereka kubur bagian pas kubur bongkar dalam peti kosong tuh tapi dia punya banyak dia berjalan ceritanya begini bilang dari pihak rumah sakit itu mereka mungkin ada kesalahan apa juga sih terus yang untuk tangani untuk penguburan covid kan ambil apa petinya di kamar mayat jadi mungkin mereka tahu itu dia punya kejalanan entah itu peti sudah terisi dengan mayat yang pasien COVID-19 atau belum mereka angkat itu peti terus dikubur diskomunikasi secara protokol kan? Sampai di mereka tidak cek lagi dalam peti ada mayat tidak cek loh makanya sekarang tuh atau itu hanya maksudnya tapi gini bro apa seandainya mungkin gini bro tidak maksudnya begini tuh seandainya ini kan berarti begini tuh ini pasiennya sudah taruh dalam peti, nah mereka bawa peti itu. Dan ternyata petinya itu tidak ada isi mayat di dalamnya. Tidak, begini, begini. Yang menjadi pertanyaannya begini tuh, yang namanya kalau pingin bawa kubur nih kan tidak mungkin begini tuh. Kita ambil dari peti jenazahnya langsung apa nih? Maksudnya kita belum taruh dalam mobil tidak kan? Kita mau bawa dari ruangan apa nih? Ruangan mayat nih kita angkat dulu tuh. Masa yang bahwa ini tidak terasa apa ini ya, tidak itu makanya aneh itu yang kejadian jangan sampai begini tuh ada kejanggalan di tubuh orang mereka ada niat gitu rumah sakit memang. Saya rasa itu banyak bukan kesalahan juga tapi kemudian niatnya buat begitu. Tapi kalau menurut saya kan kalau peti yang terisi dengan mayat atau peti kosong peti bisa tahu tuh apalagi kan namanya pasien yang covid itu pasti mereka yang pertama awalnya mereka taruh di peti mayat kan pasti simpannya di ruangan mayat. Habis itu baru apa orang-orang yang bagian protokol untuk penguburan baru angkat bawa ke ini tempat penguburan. Pasti mereka tahu lah kalau dalam ada isi mayat atau tidak kan bisa rasa. Tapi kalau sampai mereka bilang ini kesalahan antara
diskomunikasi maksudnya antara petugas. Petugas apa nih? Saya rasa tidak lah. Begini. Kalau maksudnya begini itu. Ini kita masyarakat biasa saja terkait COVID-19 ini tingkat ketakutan itu sangat ngeri sekali, Bro. Ya. Kok masa dari pihak rumah sakit yang sebenarnya pihak rumah sakit itu mereka yang lebih maksudnya lebih teliti sebenarnya terkait COVID-19. Jadi mereka itu harus bagaimana ya? Lebih jeli begitu untuk menangani persoalan ini. Apalagi ini terkait dengan nyawa ini. Kok masa mereka main-main dengan hal seperti ini? Ya. Itu yang anehnya. Kau tahu toh sekarang kan uang segalanya. Iya, memang betul sih. Ya, tetapi jangan sampai begini. Tapi jangan sampai banyak. Iya. Harga diri seseorang juga tuh. Iya, masa dia. Ada yang begini. Pengumumannya yang pengumuman COVID itu tidak dihadiri oleh keluarga. Justru itu yang banyak di situ tuh kadang menjadi kesempatan buat mereka tuh. Karena kita banyak kita sebagai keluarga kan kalau kita banyak kita bisa pastikan apakah itu ada pasien atau tidak kan kita juga tidak tahu tuh. Karena kita mau ketemu sama mereka larang. Banyak setidaknya ada satu orang bisa pastikan lah dari pihak keluarga. Kalau misalnya yang meninggal karena COVID ini dibawa ke ruang mayat lagi atau langsung dari ruang isolasi langsung ke penguburan. Itu yang membuat sebenarnya ada kejanggalan di situ tuh. Tidak mungkin begini, dia kan sudah terpapar, terus dibawa lagi ke ini apa? Ruangan mayat gitu kan. Pasti kalau itu tidak, pasti. Tidak, misalnya mungkin begini hanya... toh. Begini, misalnya dalam satu rumah sakit itu ada 4 bersedianya ambulan untuk jenazah toh. Pas ambulan itu masih dipakai oleh orang lain begitu, antar mayatnya. Yang jelas mayat yang meninggal tadi juga. Yang jelas bawa ke ruang apa dulu toh. Makanya kan tunggu tidak mobil datang lagi baru bawa tempat mungkin kemurah. Sekarang apalagi dengan COVID kan pasti inisiatif dari pihak rumah sakit pasti ada lah, mungkin ada sediakan 2 ruangan mayat gitu, mungkin satu ruangan mayat untuk banyak pasien COVID-19 ada yang satu ini yang kayak mati karena penyakit biasa gitu. Tidak bayangkan gini misalnya dalam satu jam yang meninggal berapa untuk apa saja fasilitas mobil jenazah itu kan apa terbatas mana mungkin satu kali bawa berapa kan satu mobil kan hanya satu jenazah itu sudah mana taruh di ini dulu kira-kira menurut kamu namanya dengan kejadian yang begitu dan menurut saya ini kalau dilihat dari persoalan bukannya yang benar seperti itu ada niat dari pihak rumah sakit bahwa karena kita tahu itu apa karena kita ketahui bahwa bagi pasien yang mati karena COVID-19 dan bagi pasien yang sembuh dari COVID-19 itu bayar untuk rumah sakitnya itu sangat mahal sekali. Jadi di sini ini yang kita lihatkan bahwa dari pihak rumah sakitnya itu membawa peti kosong lalu dikuburkan peti tanpa ada isi mayatnya di dalamnya. Nah di sini ini itu yang menjadi pertanyaan di sini ini niatnya seperti apa dari rumah sakit? Yang otomatis kan kita ketahui bahwa uang dari pemerintah itu sangat banyak dan sampai itu mereka memanfaatkan dari uang dari pemerintah itu dengan cara kubur peti kosong. Tapi kalau itu dari saya sih, menurut pendapatnya saya sih kalau misalnya terjadi kejanggalan seperti itu tuh, ada baiknya ini perlu ada pihak keamanan pada saat ini jenazah tersebut mau dikuburkan. Kan sebenarnya kalau misalnya ini penguburan itu. Setelah dia meninggal kemudian dimasukkan ke dalam peti. Harus ada yang lihat itu keamanan. Oleh pihak keamanan supaya tidak terjadi kegagalan. Kalau ada main uang lagi di situ. Tadinya kita tahu tuh, kita kan hanya tahu bilang kepada pihak keamanan karena pihak keamanan kan kita suruh tahu bahwa mereka ini aman. Tujuannya mereka untuk menjaga keamanan masyarakat supaya agar berita hoax ini tidak tersebar luas di masyarakat tuh sebaiknya panggil pihak keamanan saja kan kalau kita masyarakat biasa kan sudah tidak bisa lagi dilarang kan kita tidak punya status di situ. Nah tujuan dari pihak keamanan ini mereka di situ sebagai pengawas kemudian mereka lihat prosedurnya seperti apa terus diberitakan kepada masyarakat prosedurnya begini sehingga untuk bisa menangkal berita hoax yang seperti ada cerita dari itu. Saya rasa kalau hanya dalam kejadian ini sebenarnya dari pihak pemerintah kan mereka harus berperan lebih penting itu dalam mereka harus model Arto bilang tadi bilang harus ada yang tanganinya dari pengaman pas meninggal terus dimasukkan dalam peti terus antar di penguburan itu memang harus jelas harus ada
Iya, tapi kadang ya memang ada, tapi sekarang tuh kadang ada permainan. Masalah ini menyangkut uang, baru di masa pandemi begini ya, ekonomi sudah lemah. Tapi kan untuk semua orang pasti kan, butuh uang. Kan besar, tapi kalau pasien yang positif jadi negatif, mestinya tenaga kesehatan ya, bukan dokternya. Mestinya tenaga kesehatan yang urus mereka-mereka kan apa? Bahan bayarnya kan 3 kali lipat mereka gaji sekarang. Iya, justru itu terutama. Jadi mereka mengangkat masalah seperti ini dengan cara bisa menguntungkan bagi mereka. Jadi persoalan seperti mungkin ini, mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapat. Maksudnya. Tidak, maksudnya begini tuh, ini persoalan seperti ini harus apa? Dari pihak pemerintah itu harus perlu tegas bagi rumah sakit yang melakukan seperti itu harus diberi hukuman. Jangan sampai ini ada diskriminasi soal kebijakan di sini. Maksudnya begini tuh, ini contohnya Jerry yang kemarin itu mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada begitu tuh. Maksudnya kan iya tuh, maksudnya dia memberikan suatu aksi dengan membawa dia punya teman-temannya begitu tuh. Nah, di sini dari pihak rumah sakit ini tidak menerima dan dari pihak pemerintah juga tidak menerima apa yang disampaikan oleh Jerry ini. Nah, yang kita lihat sekarang ini dari pihak rumah sakitnya ada lain untuk menangani hal ini. Jadi pihak rumah sakit yang melakukan hal itu juga harus bisa diberi sanksi yang tegas. Ya, kalau begini mungkin dari penjelasan tadi dari teman-teman saya bisa ambil di sini. Ya. Saya rasa di sini namanya berkaitan dengan COVID, sebaiknya namanya pemerintah itu lebih berperan penting. Namanya pemerintah itu namanya dia harus perlu teliti ke mereka pasien benar-benar COVID atau tidak. Ya, ya. Kan pihak rumah sakit apalagi COVID sekarang dana besar toh, dana COVID itu terlalu besar. Jadi kalau pemerintah terus mengeluarkan dana COVID, yang jelas COVID ini tidak akan hilang. Terus kayak mode ada penyakit-penyakit lain tuh mereka bisa punis dari COVID. Karena ini permainan semua, bisa dijadikan uang. Saya rasa pemerintah itu harus perlu tindakan tegas begitu. Kalau memang kedapatan yang begitu langsung dihukum atau langsung dipecat dokter atau perawatnya, harus dipecat. Kalau pemerintah hanya percaya-percaya saja dari pihak rumah sakit, maka ini saya rasa ini COVID ini tidak akan selesai toh, kasusnya tidak akan selesai. Dan itu juga pokoknya ekonomi masyarakat tambah hancur. Iya. Sudah.